Baik, entah mana silapnya, dah masuk tahun ke-6 pelaksanaan Zon Khas Motosikal yang dikuatkuasakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di laluan utama di Ibu Negara bertujuan memberi kemudahan kepada penunggang motosikal berhenti dalam keadaan selamat di lampu isyarat. Malangnya, penstrukturan trafik berkenaan bagaimanapun masih lemah dipraktikan pengguna jalan raya. Wartawan Izzati Rizan yang turun padang membuat tinjauan mendapati selain buat-buat tak perasan fungsi petak itu, hak keistimewaan yang diberikan buat si penunggang motosikal turut disalahguna kenderaan lain. Saya dan kru melakukan tinjauan di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Raja Laut serta Jalan Raja Ibu Negara. Meskipun kotak dibuat sebesar-besarnya, termasuk ditanda warna merah, ianya tetap gagal dipatuhi pengguna jalan raya. Lihat sahaja gelagat pengguna motosikal ini. Tidak berhenti di zon motosikal tetapi memilih memasuki ruang pejalan kaki. Tidak kurang, ada yang memilih menghindari petak berkenaan. Ini pula tangkapan lensa kami kesalahan melibatkan beberapa pengguna kenderaan lain yang selamba memasuki zon motosikal ketika lampu isyarat merah. Warga kota yang ditemui mengakui ramai penunggang motosikal masih keliru dengan pelaksanaan sistem ini. Sebaliknya masih berhenti di petak kuning atau di laluan pejalan kaki. Kita tengok ada yang berhenti jalur kaki, ada yang tak berhenti dalam kotak merah. Kadang ada daripada beresan pada kotak merah. Bagi saya tu tak tahu kita kena ada bagi lagi penedahan kepada penedahan apa? Tak tahu motosikal, kadang-kadang motosikal tu kadang-kadang merah pun orang lalu juga kan, kita yang risau takut ada accident. Ada pula yang beranggapan DBKL perlu meletakkan lebih banyak papan tanda zon khas berkenaan supaya pengguna jalan raya menyedari peraturan terbabit. Kereta ni susah nak cakap lah sebab sebab dia cara drive individu kan. Orang kata apa, tak sewajarnya lah. Sepatutnya ada khas untuk motor lah kan. Sebab ada keselamatan kan. Benda ni pun baru kan. Saya pun tahu benda ni pun dekat sosial media juga. Sebab saya pun jadi jarang masuk KL. Sebab saya kerja di PJ kan. PJ tak ada kotak-kotak merah ni. Tinjauan juga mendapati ada petak khas yang dibina sudah pudar warnanya. Tidak diselenggara sehingga menyukarkan kesedaran ini dihadam orang ramai. TV9 mendapati inisiatif DBKL ini jika dipatuhi sebenarnya memberi banyak manfaat. Selain kenderaan lebih tersusun dan memudahkan pengguna motosikal serta pejalan kaki, ia membantu mengurangkan kes jenayah yang sering berlaku di jalan raya seperti ragut dan pecah cermin kenderaan. Kepada mereka yang masih belum cakna, kotak merah di belakang saya ini adalah untuk kegunaan penunggang motosikal ketika lampu isyarat merah. Bukan buat pengguna van, kereta mahupun lori. Dan bagi penunggang motosikal pula, gunakanlah kotak ini dengan berhemah. Jangan pula keluar barisan. Semoga bermanfaat. Izzati Rizan melaporkan.